Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Negeri Serumpun Sebalai merupakan sebuah wilayah kepulauan dengan beribukotakan Pangkal Pinang. Dan dalam upaya mengimbangi laju pertumbuhan pendidikan di Bangka Belitung, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang atau Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang hadir dengan menjadi salah satu bagian penting dalam dunia pendidikan di Bangka Belitung. Sebelum resmi berdiri pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang merupakan bagian dari program studi Poltekkes Kemenkes Palembang hingga akhirnya tepat pada tanggal 27 September 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1988 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 10 Romawi garis miring 2011, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang resmi berdiri sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan diploma 3 bidang kesehatan. Selamat datang di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang merupakan pendidikan tinggi negeri kesehatan yang pertama ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Visi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul di Indonesia dengan bercirian wilayah kepulauan pada tahun 2026. Secara bertahap, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang terus memperbaiki diri, membangun, dan berkembang untuk menjadi ujung tombak pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan yang kompetitif. Karena kami yakin, semua tidak ada yang mustahil untuk dapat diraih. Karena semangat yang telah tertanam pada Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang adalah Alta, Alatis, Paten. Atau yang berarti Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang merupakan wadah pembentukan sayap-sayap bagi mereka yang akan menjelajahi langit tanpa batas. Dengan memiliki visi untuk menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul di Indonesia dengan bercirikan wilayah kepulauan pada tahun 2026, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang akan terus melaksanakan dan berupaya mewujudkan visi itu dengan diantaranya menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional bercirikan wilayah kepulauan, menghasilkan lulusan yang kompetitif, menjalin kerjasama lintas sektor. Dan dengan adanya Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tentu saja akan berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam bidang kesehatan dengan mengacu pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Karena Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang memiliki 5 program studi, di antaranya Program Studi Diploma 3 Keperawatan Pangkal Pinang, Program Studi Diploma 3 Keperawatan Belitung, Program Studi Diploma 3 Kebidanan, Program Studi Diploma 3 Gizi, dan Program Studi Diploma 3 Farmasi. Dan demi mencetak profesional handal dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang disokong dengan penerapan kurikulum pendidikan vokasi dengan persentase 60% praktikum dan 40% teori yang akan mempertajam atau mengasah keterampilan mahasiswa dengan berpraktek di laboratorium. Bahkan untuk mendukung atmosfer perkuliahan, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang menyediakan fasilitas yang memadai, mulai dari ruang kuliah yang nyaman, laboratorium yang berintegrasi yang didukung oleh teknologi canggih, perpustakaan terpadu, unit bimbingan konseling, masjid kampus, dan fasilitas-fasilitas olahraga.
Berbekal keunggulan fasilitas, prestasi, dan tenaga pengajar yang berkompeten, serta mampu mencetak profesional handal dalam pengabdian kepada masyarakat pada bidang kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkal Pinang, jelajahi langit tanpa batas dengan sayap-sayapnya. Anta Alapis Patent.